Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Kita akan belajar merakit power amplifier mulai 0 sampai bunyi, dan juga masang buat receiver MP3. Soalnya ada di kolom pertanyaan tanya bagaimana cara menambah MP3 pada power amplifier. Jadi ini mulai dari nol. Ini kemarin saya beli, nitip ke teman, tak suruh belikan driver power 150 karena saya punya TR nganggur, TR final nganggur dengan seri Toshiba 2SA1943 dan dan 25C5200. Sebenarnya TR ini tidak sesuai dengan tipe OCL150 ini karena di sini 2955 dan 3055. Tapi kita bisa pakai. Oke guys, kita mulai rakit dari power supply-nya. Di sini saya memakai trafo 5 ampere kecil. Yang murah meriah, mereknya Kurai. Ini kita sambungin arus AC-nya 0, kita ambil 220. Nanti yang sini kita pakai buat power supply-nya MP3. Ini cukup satu trafo aja karena ini power biasa, kecil-kecilan, yang penting bunyi. Tapi mungkin lumayan suaranya. Jadi kita mulai dengan memasang diodanya. Diodanya ini bisa pakai dioda yang biasa gini, cuma ini adanya 3 ampere, kita pakai di 5 ampere enggak apa-apa. Bisa juga pakai dioda sisir atau dioda kotak, sama aja. Yang penting benar cara masangnya. Dan Elko saya pakai 4750 volt di seri. Ya yang penting bunyi aja biar paham cara memasangnya. Ya intinya kalau merakit, belajar merakit power amplifier itu kita cuman ngikutin apa ya, cara yang gampang aja cukup. Kalau dulu saya belajar dari teman otodidak, jadi hanya mengenal input output aja kalau dulu tuh. Jadi kalau inputnya power ini, nanti kita sambung ke outputnya tune control. Setelah tune control keluar, yang inputnya nanti kita sambung ke outputnya receiver MP3 atau player lah atau apa, dan tinggal nambahin power supply-nya. Biasa intinya input output. Ini buat yang anu ya, yang belajar mulai punya hobi dengan bikin power kecil-kecilan. Oke, kita mulai merakitnya. Jadi dioda ini kita sambung, nanti kita kasih gambarnya. Ini sudah connect ke
12 volt, ke 18 kita pakai 18 saja. Ini kabel seadanya aja ya guys. Kita nanti pakai potensio stereo aja karena saya nggak ada tone control. Jadi potensionya itu kita anggap sebagai tone controlnya. Jadi cukup pakai volume aja. Kita sambung. Plusnya kita kasih sini. Ya guys, ini kabelnya yang penting sambung dan bunyi. Jangan ditiru kabelnya, ini terlalu kecil, harusnya pakai yang lebih gede. CT-nya kita ambil langsung aja dari CT-nya trafo. Ini langsung kita sambung ke sini guys. Untuk minnya kita ambil dari sini, ini min. Ini
guys, yang paling atas. Kita pasang positifnya. Oh, ini salah guys, ini positif yang tengah, ini yang keren. Positifnya kita ambil pada positif elko. Sambung ke positifnya. Oke guys, untuk pemasangan power supply-nya kita sudah selesai. Kita pasang speakernya. Thank you.
speaker kita ambil dari ground. Guys, kita harus punya dua speaker biar kelihatan stereonya. Speaker satunya. Main speaker satunya juga kita ambil pada CT atau ground. Oke guys, ini pemasangan power supply-nya. Kita dekatkan. Oke. Untuk CT power supply kita langsung dari trafo. Ini kita ambil arus 18. Ini 18. Ini Elko plus. Ini main kita seri. Kita nggak melewatin Elko-nya. Jadi nyambungnya. Ini main plus. Ground ini kita ambil buat speaker sama groundnya input nanti. Oke guys, kita coba dulu. Coba cek inputnya guys. Oke, kenceng guys. Satunya ini untuk yang speaker 6x. Ini yang speaker kecil-kecil 4 inan 2. Oke guys, sudah bunyi. Kita cabut dulu. Kita pasang volume supaya enggak ngaget. Oke, ini untuk pemasangan volume input kita taruh pada sisi samping tengah, kita kasih untuk crown-nya
dan ini outputnya sisi samping yang lain. Oke, guys, untuk power supply yang kita ambil dari ekstra, kita pakai rangkaian yang sederhana. Ini Elko-nya pakai 4750 volt dan cuman ini bisa pakai satu dioda. Ini karena diodanya kecil, kita pakai dua aja. Cuman kayak gini, guys. Oke, kita pasang di ekstra. Yang mainnya Elko kita taruh di nol, dan ini kita taruh di 12 volt. Maaf ya guys, ini cuman rangkaian sederhana aja. Oke, kita pasang kabel power supply nya untuk MP3. Ini kita, yang hitam kita taruh di nol atau main dari power supply, yang ini kita taruh di plusnya Elko dan atau plusnya power supply. Itu guys. Oke, kita langsung coba, kita nyalakan, kita colokin. Guys, kita coba. Oke, ini udah nyala. Suaranya lumayan, guys. Ini hanya pakai volume, guys. Kalau ada tone control, mungkin bassnya pun lumayan. Maaf, guys, ini hanya untuk belajar aja. Yang mau mengembangkan hobi, pengen ngerakit-ngerakit power amplifier yang bagi pemula. Jadi gambarannya kayak gini. Ini gambarannya kayak gini, guys. Ini dioda, anoda dan katodanya. Kita pakai dioda kotak bisa, pakai dioda sisir bisa. Yang dioda ini gambarannya di sini akan ini yang gelangnya putih. Jadi yang panahnya ke sana ini yang gelangnya putih, ini menuju plus dari Elko dan ini min ke minnya Elko seperti di sini, guys. Dan CT dari trafo itu nanti ke groundnya, ini groundnya power. Jadi ini pakai 18 ya, 18. Nanti ini langsung ke trafo 18 volt. Dan main plusnya ini kita taruh di powernya. Intinya kayak gini, guys. Kalau nyambung input, kalau ya untuk pemula, jadi input dari power menuju ke output dari tone control, dan inputnya lagi nyambung ke outputnya MP3. Jadi intinya input on input, output input, output dan input output MP3. Jadilah suara. Oke, guys, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Jangan lupa kalau
video ini membantu kalian atau suka dengan video ini, di like, komen bagi yang misalkan kurang paham, dan di share ke teman-teman kalian. Oke guys, terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.